Sebagai tanggap cepat atas krisis air bersih di Desa Jati Sari Situbondo, Jawa Timur, BPBD Situbondo ini mengirimkan 5.000 liter air bersih. Pengiriman air bersih diharapkan membantu kebutuhan 450 warga yang selama ini terpaksa memanfaatkan air sungai yang keruh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mendistribusikan 5.000 liter air bersih ke Dusun Polai, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa yang mengalami krisis air bersih. Kesulitan air bersih terjadi sejak mesin pompa air yang mengalirkan air ke rumah warga rusak. Warga terpaksa memanfaatkan air keruh yang diambil dari sungai kecil yang berjarak 1 km dari dusun. Warga juga menampung dan memanfaatkan air hujan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menyiapkan kekurangan air bersih untuk warga yang memang kekurangan karena sumur bor yang dibangun tahun 2005 yang kemudian seharusnya penyerahan itu sudah dilakukan pada tahun itu kepada kelompok masyarakat untuk dilakukan pemeliharaan. Tetapi yang namanya alat sudah berumur panjang mengalami kerusakan. Oleh karena itu tugas BPBD untuk menyiapkan ketersediaan air bersih. Sedangkan untuk perbaikan alat maupun untuk penggantian alat akan dilakukan oleh OPD lain. Pengiriman air bersih ini diharapkan membantu pemenuhan kebutuhan air 450 warga dusun sambil menunggu mesin pompa air diperbaiki. Dwi Rendra, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur.